Langsung aja kita coba ini, nggak usah pakai lama-lama lagi untuk alpukat kocoknya. Oke, balik lagi di channel Wisnu Utomo. Kali ini gue masih di daerah Tangerang Selatan. Ini gue mau nyobain ada satu alpukat kocok yang uniknya itu ada tulisannya anti corona. Gue mau cobain sekalian kita tanya-tanya. Oke, langsung aja kita turun. Ini dia alpukat kocok anti corona katanya. Ini alpukatnya Bu? Iya, baru dihancurin barusan. Oh. Kok namanya alpukat anti corona? Soalnya pas buka lagi corona. Oh. Ya, buah kan buat kesehatan juga. Ya, betul. Oh. Jadi strategi marketing ya? Iya, salah satunya seperti itu. Kalau masalah anti corona ya nggak tahu. Kalau penyakitnya yang jelas, alam. Nah, yang jelas buahnya kesehatan. Iya. Tapi kita tetap jualan harus jaga kebersihan juga. Ibaratnya sanitizer, masker itu selalu kita gunain. Udah berapa lama ini? Baru jalan mau 3 bulan. Segelasnya berapa? 2.000. Nama siapa ini? Apa? Namanya? Endo. Bisa dicampur beng-beng, bisa kapasitas bisa. Oh, bisa dicampur-campur? Bisa. Kalau ini original 10.000. Biasa kalau dicampur beng-beng coklat itu 13.000. 13.000. Iya, itu dong. Ini dia tempatnya itu di dekat sekolah Wasito. Pas tikungan yang itu gua di situ pernah review bakmi ayam Duki. Oke, ini dia untuk alpukat kocok anti corona. Ya, dia menamakan ini anti corona karena sebenarnya bukan benar-benar ini anti corona, tapi karena dia dagangnya mulainya baru pas ini mulai pandemi corona ini. Tuh. Tadi pas gua beli itu dia udah dikocokin ya, baru dibuat, jadi udah jadi gini. Ini bisa dipakein topping lain kayak tadi bembeng sama apa gitu, gua lupa satu lagi. Untuk per gelasnya itu harganya 10.000. Kalau pakai topping kayak bembeng gitu 13.000. Nah, langsung aja kita coba ini, nggak usah pakai lama-lama lagi untuk alpukat kocoknya. Kalau alpukat kocok ini berbeda ya dengan jus alpukat. Dia masih ada berasa alpukatnya, maksudnya bukan benar-benar hancur, jadi masih ada kayak buah alpukatnya. Enak, nggak terlalu manis. Mantep sih ini untuk rasanya. Jadi untuk alpukatnya ini ya memang kita nggak tahu ya beneran anti corona atau enggak. Memang yang jelas untuk buah itu memang bagus untuk kesehatan. Mantep untuk apa, alpukat kocok anti corona. Oke, sampai di sini aja untuk video kali ini, nyobain alpukat kocok anti corona. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel ini. Aktifkan juga untuk loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.